Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Enggan menyimpan dendam, pelakon Mila Astilah memilih untuk memaafkan Ruhainis meskipun aktris berkenaan terpalit kontroversi dicekup berkhalwat bersama suaminya iaitu Alif Aziz. Terbuka hati memaafkan, namun Bella atau Dayang Ara Nabila Awang Astilah berkata dia tidak mungkin dapat melupakan kejadian hitam yang merobek hati dan jiwanya pada Sabtu lalu itu. Sehingga hari Rabu ini, pelakon wanita itu, Ruhainis, langsung tidak menghubungi. Saya juga tidak mahu mempanjangkan isu ini dan sepenuh bulan Ramadan yang mulia ini, saya maafkan dia. Saya maafkan namun tidak mungkin melupakan. Tidak tahu pada masa akan datang, mungkin kami akan bertemu. Saya belum terfikir lagi ke arah itu. Cuma saya harap tidak akan berjumpa dengannya. Apa yang saya harapkan perkara ini menjadi pengajaran buat semua termasuk diri sendiri, katanya secara eksklusif kepada Mstar. Bella ditemui ketika hadir di pejabat AIDA Production bagi menandatangani beberapa tawaran drama terbitan syarikat milik Dato' AIDA itu. Lebih menarik, penerbit drama itu menggugurkan nama Ruhainis selepas terpalit kontroversi khalwat agar tidak terlibat dalam drama terbitan syarikatnya lalu menggantikan aktris itu dengan Bella. Dalam pada itu, Bella berkata dia tidak menyangka Ruhainis yang dianggap sebagai seorang sahabat baik sanggup melakukan perkara sebegitu. Malah Bella juga sebelum ini sama-sama terlibat dalam penggambaran drama berjudul Terjerat yang turut menampilkan Alif dan Ruhainis sebagai watak utama. Namun dia menarik diri daripada membintangi drama itu akibat kontroversi yang berlaku. Di lokasi penggambaran, dia sangat baik. Saya tak sangka perkara ini terjadi. Sebab itu susah untuk memberi sebarang komen. Saya juga ambil keputusan untuk tarik diri dari penggambaran drama Terjerat kerana itulah yang terbaik. Syukur pihak produksi amat memahami situasi yang sedang saya alami, ujarnya. Bella pada hari Rabu hadir di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi prosiding sebutan pertama selepas dia memfailkan cerai terhadap Alif pada Isnin lalu. Alif bagaimanapun tidak hadir ke mahkamah dan difahamkan aktor berkenaan terlibat dengan penggambaran drama berkenaan. Ditanya tentang keadaan suaminya itu, Bella enggan mengulas lanjut dan meminta agar orang ramai terus mendoakan buat Alif. Saya tidak boleh komen tentang Alif, minta doa sahaja buat dia. Mungkin perceraian dan kes yang terjadi ini sebagai hadiah ulang tahun saya pada 15 Mac. Ia menjadi pengajaran untuk saya lebih menyayangi diri sendiri, jelasnya. Pada Sabtu lalu, dunia hiburan kecoh apabila Alif dan Ruhainis ditahan pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di sebuah kondominium di Kuala Lumpur. Mereka bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan sekitar pukul 2 petang pada hari yang sama dan bakal didakwa di Mahkamah Syariah. Untuk rekod, Bella dan Alif mendirikan rumah tangga pada 9 September 2016. Hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan dua cahaya mata iaitu Muhammad Aiden Adrian dan Ara Adriana yang masing-masing berusia 7 dan 4 tahun. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.